kasih saya ucapkan kepada saudari pengurusi majlis yang saya hormati tuan rumah malam ini yang berhormat saudara E. Siva Subramaniam adun bagi kawasan Puntong, YBB Siva Kumah ahli parlimen bagi kawasan Batu Gajah, YB saudara Poyong, YB Cheng Fuk Chai, YB D. Hoki, rakan-rakan seperjuangan semua, beliau kele tai magale sekodilah satli Ruben Nandri DAP Adri tu Imbami Sugo Yarodon Baugo Goi Mantung Hei Dai Jewi Yong Chai Furo Dai Ga Ma Shou Ho. Pagi ini satu lagi ahli parlimen Pakatan Harapan masuk penjara, namanya Tian Chua. Tian Chua disabitkan di bawah Akta Kawasan dan Tempat Perlindungan 1959 kerana menolak perintah untuk meninggalkan kompleks Pulapul di Jalan Semarak pada 29 April 2012 sehari selepas ditangkap semasa Perhimpunan Bersih 3 di Kuala Lumpur. Mahkamah mengekalkan hukuman penjara 1 bulan terhadap Tian Chua berkuat kuasa hari ini. Mengapa dia masuk penjara? Adakah dia curi duit rakyat? Adakah dia merompak? Adakah dia merokok? Tidak. Dia masuk penjara kerana hadir Perhimpunan Amat Bersih. Sebelum ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim kena masuk penjara dengan alasan dia main belakang. Tapi pagi ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru jatuhkan hukuman Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin fitnah Anwar main belakang kena bayar RM215,000. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memfitnah bekas pemimpin pembangkang Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan kenyataannya Anwar main dua-dua ikut belakang 9 tahun lalu. Hakim Azizul Azmi Adnan berkata dakwaan yang dibuat oleh Khairi adalah serius dan memfitnah plaintif. Fitnah! Setelah Tian Chua Dato' Sri Anwar yang akan masuk penjara YB Rafizi Lamli. Sebentar tadi saya baru dijatuhkan hukuman bersalah dalam kes OSA yang membawa hukuman mandatory penjara. Saya dituduh membocorkan rahsia kerajaan kerana kononnya mendedahkan satu muka surat dari laporan Ketua Audit Negara mengenai 1MDB. Adakah Rafizi merompak? Tidak! Mengapa yang tak rompak, tak curi, semua masuk penjara? Inilah negara yang sakit, kena masuk hospital. Jika kali ini kita tak ubah kerajaan, negara kita akan hancur dalam tangan rejim kleptokrat. Oleh kerana itu, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia bangkit bersama kita hadir ke Majlis Perbandaran Petaling Jaya pada 14 hari bulan Oktober ini. Sama-sama kita hapus kleptokrat, selamatkan Malaysia, tolak UMNO, tolak PN, tolak Najib Razak. Masa rakyat bangkit lawan mereka. Itu kalau UMNO, kenapa dia buat macam tu? Kerana memang budaya dia. Budaya UMNO kan dia pun memang bayarnya rompak samun budaya. Tetapi dikatakan ini ikut prosedur. Wahai anak muda, bangun, pertahankan hak kamu, lawan tetap. Bukan Najib Razak punya. Jangan kita takut. Sekarang ini dia banyak wise. Oh, dia datang perkara perhimpunan MIC. Najib cakap apa? Walaupun bapa saya dan tok saya bukan dari Kerala, tetapi saya digelar bapa pembangunan kaum India. Bapa pembangunan kaum India. Bapa pembangunan kaum India. Ini semua kerja orang gila, mialah. Itulah saya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Semalam dia cakap,
Sekarang itu harga durian naik. Itu saya bapak durian. Masa peak, masa kemuncaknya. RM1 sebiji. Sebuah durian tu sebiji. RM1. Harga Mao Shan King sekarang ini melebihi RM100 sekilo. Kerana kita dah buka pasaran baru di negara China. Bahawa sayalah bertanggungjawab untuk meminta supaya durian dibenarkan diekspor ke negara China. Semalam dapat pembangunan masyarakat India, hari ini bapak durian. Besok tak tahu bapak apa, tapi yang saya tahu Najib adalah bapak GST. Tak ada Najib, tak ada GST, betul? Najib adalah bapak 1MDB. Tak ada Najib, tak ada 1MDB, betul? Najib adalah bapak hutang negara. Jika tak ada Najib, hutang negara tak akan bertimbun, berlongkok-longkok, betul? Najib adalah bapa apa? Dia Najib sedia bapa segala-galanya. Yang membawa malapetaka musibah kepada negara kita. Oleh kerana itu masa berubah sudah sampai 60 tahun kita kasih PN UMNO cukup, enough is enough.